Kita beri pun sama-sama doa dan Thank you.
Sila berdoa di dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita mulaikan kebaktian. Terlebih dahulu kita sama-sama memuji Tuhan. Kidung bilangan 18. Kidung bilangan 18. Tuhan Yesus Maha Kasih, bukakan pintu surga di negeri yang terang dan mulia. Dia telah sediakan tempat di atas nama pulang ke surga yang amat mulia bersama dengan Tuhan di bahagia selamanya. Di dunia bagai tamu tiada pengharapan, bila masuk surga permai keluh kesah pun hilang. Kita bersama dengan Tuhan hidup bahagia selamanya. Mari kita giat dan tekun bekerja untuk Tuhan. Bila Tuhan datang lagi, kita akan disambutnya. Kita semua pulang ke surga yang amat mulia bersama dengan Tuhan hidup bahagia selamanya. Baik, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan di dalam Alkitab, terlebih dahulu kita akan berdoa, meminta Tuhan kekuatan, meminta Tuhan damai sejahtera. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di mana Tuhan telah menjaga kita. Mari kita sehati sejiwa sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan doa. Haleluya, 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 haleluya. Or
Amin. Baik, terlebih dahulu saya mengucapkan salam damai sejahtera kepada rekan sekerja, jemaat-jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kita, memimpin di dalam kehidupan kita, ya, di mana kita dapat bekerja. Tuhan memberikan kita kesempatan lagi untuk beribadah, untuk menjalankan kebaktian kebangunan rohani khususnya di Gereja Timbo pada hari ini. Baik, sebelum kita ya sama-sama berdoa untuk kali yang kedua, mari kita melihat beberapa ayat di dalam Alkitab sebagai dorongan kita bersama. Mari kita melihat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-12, bermula daripada ayat yang ke-22 hingga ayat 34. Terlebih dahulu saya akan membaca ayat ini. Lukas pasal yang ke-12 ayat 22 hingga ayat 34. Dalam nama Tuhan Yesus membaca Alkitab. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Ayat 23. "Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." 24. "Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian, diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu." Ayat 25. "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya?" Ayat 26. "Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain?" Ayat 27. "Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu." 28. "Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya." Ayat 29. "Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu." 30. "Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu." 31. "Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu." 32. "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Ayat 33. "Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Satu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat." Ayat 34. "Karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada." Baik, saudara-saudari yang kukasihi dalam Tuhan, di dalam pasal Lukas pasal 12 ayat 22 hingga ayat 34 ini, ya, berkenaan dengan hal kekhawatiran. Yesus berkata,
manusia khawatir dari segi apa? Di dalam ayat ini mencatatkan mengenai dengan kehidupan kita seharian. Manusia itu hidup karena apa? Yaitu makanan, minuman, pakaian, itu merupakan keperluan asas harian kita yang perlu ada pada diri kita untuk terus berusaha, terus hidup karena adanya pakaian, adanya makanan, adanya minuman ini. Sebenarnya yang kita cari ini adalah pemberian Tuhan. Tuhanlah yang memberi semuanya itu. Apa yang lebih penting dalam kehidupan kita pada hari ini? Yang sangat penting, yang perlu kita cari sebenarnya, yaitu hidup ataupun hidup nyawa rohanilah yang terpenting dalam kehidupan. Karena di dalam ayat-ayat seterusnya kita dapat melihat Tuhan Yesus mengambil perumpamaan ya tentang burung, tentang bunga, tentang rumput. Tuhan Yesus mengambil perumpamaan ini karena menyadarkan kepada kita bahwa hidup kita ini adalah hidup yang sementara. Ya, bukan yang kekal, bersifat kekal. Mari kita melihat di dalam Kejadian terlebih dahulu, Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama kita melihat di dalam ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Ayat ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia adalah ciptaan yang sangat teristimewa. Ciptaan yang terakhir Tuhan. Ciptaan hari ke-6. Di mana ya Tuhan menciptakan manusia ini menurut rupa gambarnya. Sebelum manusia itu berdosa, jatuh ke dalam dosa, manusia itu mempunyai kemuliaan ya seakan-akan sama seperti Tuhan yang mempunyai ya gambarnya, diciptakan menurut gambarnya, maksudnya mempunyai kemuliaan yang sangat istimewa sekali. Ciptaan yang sangat istimewa karena mempunyai gambar Tuhan. Binatang-binatang ya, kita tidak akan boleh menyebut binatang-binatang itu, wah, rupa kamu macam ini. Kita tidak akan dapat menyebut itu. Tetapi manusia ya, boleh kita menyebut, wah, wajah kamu secantik ini. Tapi kalau monyet, kita tidak akan dapat menyebut, wah, wajah monyet itu sangat handsome. Tidak dapat. Inilah keistimewaan Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Manusia ini ada kewibawaan lebih dari segala apa yang diciptakannya. Maksudnya, manusia itu diciptakan menurut sifat Allah dan juga gambar Allah. Mari kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-12. Kita melihat Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Baik, di dalam ayat ini mencatatkan di mana tidak ada seorang pun yang dapat menambah kehidupan kita.
apabila seorang itu ya jatuh sakit, dia tidak akan dapat ya, kalau bukan Tuhan, dia tidak akan dapat ya sembuh dengan sendirinya kalaulah bukan kehendak Tuhan. Karena kesembuhan, kehidupan ini adalah di dalam tangan Tuhan sebenarnya. Contohnya Raja Hezekia. Ketika ia jatuh sakit, maka datanglah seorang imam memberitahukan kepada dia bahwa dia akan pasti mati. Dan apabila Hezekia mendengar tentang perkara itu, dia memalingkan mukanya ke dinding dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengingatkan segala perbuatan-perbuatan baik yang dia pernah lakukan. Kemudian ya nabi itu datang semula dan memberitahukan kepada Hezekia bahwa ya Tuhan telah mendengarkan doanya dan menambahkan hidupnya 15 tahun lagi. Nah, di sini kita dapat melihat hanya Tuhan sajalah yang tahu jalan kehidupan kita. Sama ada ya kita mempunyai umur mencapai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, itu adalah kehendak Tuhan. Maka manusia ini tidak mengetahui bagaimana hidup hari depan itu. Mari kita melihat ya di dalam ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bunga bakung. Bunga bakung ini hidup di ya tengah duri. Ayat Alkitab mengatakan ia hidup di tengah duri. Di tengah hutan pun dia dapat hidup tumbuh dengan subur. Dia sangat cantik. Ciptaan yang sangat sempurna sekali. Alkitab mengatakan Salomo pun dia tidak ya setanding. Dalam segala kemegahannya pun ya tidak setanding dengan bunga bakung itu. Memang dia ini sangat cantik. Tuhan menenun bunga bakung tersebut. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8, mari kita melihat Pengkhotbah pasal yang ke-8. Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyemainya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Baik, saudara yang kukasihi dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana kekayaan Salomo ini, bagaimana hikmat Salomo ini ada tertulis di dalam 2 Tawari. Ya, mari kita melihat dalam kitab 2 Tawari pasal yang pertama. 2 Tawari pasal yang pertama. Kita melihat di dalam ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda
sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota, kereta, dan dekat raja di Yerusalem. Ayat 15. Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Ayat 16. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewi. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewi dengan harga pasar. Ayat 17. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 400 shekel perak, dan seekor kuda sampai 150 shekel. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Baik, saudara-saudara yang saudara-saudari yang kukasih dalam Tuhan, kekayaan Salomo itu tidak terhitung. Sangat banyak sekali emasnya, peraknya, kayu-kayu aras, kereta-kereta kuda. Kekayaan Salomo itu sangatlah, ya, tidak ada yang dapat menandingi kekayaan Salomo pada ketika itu. Namun, walaupun Salomo ini seorang yang sangat kaya, jauh lebih, ya, Tuhan itu jauh lebih kaya daripada Salomo itu. Mari kita melihat kembali di dalam Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal yang ke-12 ayat 28. Lukas pasal 12 ayat 28. Ayat 28. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikianlah didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Di dalam ayat ini juga mengumpamakan hidup kita itu sama seperti rumput di ladang ataupun di padang lah. Rumput kering, kemudian ya dibuang dan dibakar. Begitulah kehidupan kita pada hari ini, yaitu seperti ya rumput, seperti bunga di padang juga. Apabila kita melihat bunga, pagi-pagi dia akan mekar, kemudian pada waktu petang kita sudah dapat melihat bahwa dia akan mengucuk, tidak mekar lagi. Manusia pun begitu, ada waktu lahir, ada waktu ya remaja, menjadi tua, akhirnya ya akan kembali kepada Tuhan juga, ataupun dia akan harus meninggalkan dunia yang fana ini. Di dalam ya Mazmur, mari kita melihat Mazmur 103 ayat 15. Mazmur 103 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Jelas kitab Mazmur ini mengatakan bahwa hidup kita sama seperti rumput, sama seperti bunga yang sekejap saja akan berlalu. Apakah kita masih lagi mempersoalkan tentang makanan ataupun minuman, sehingga membuatkan hati kita menjadi cemas? Mari kita kembali lagi di dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 tadi.
ayat yang ke 33. Ayat yang ke 33, juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Satu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Di dalam ayat ini juga penulis mengatakan, juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Tidak semestinya kita akan mengikuti ayat secara huruf-huruf di sini. Sebenarnya maksud ayat ini memberitahu pada kita, kita harus lebih mengutamakan perkara-perkara rohani. Contohnya, ya, harus berbagi di antara satu sama dengan yang lain. Jika Tuhan memberikan kita kelebihan, ataupun ya Tuhan memberikan kita lebih daripada orang lain, kita harus melihat orang yang sedang memerlukan. Tidak ada gunanya kalau kita memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa kita. Kehilangan nyawanya karena kita tidak berbagi kepada orang lain. Kehilangan nyawanya juga boleh bermaksud karena kita sibuk di dalam hal-hal penghidupan kita sehari-hari sehingga kita boleh melupakan Tuhan dan menjejaskan iman kita tanpa perbuatan-perbuatan yang baik kita lakukan. Adalah tidak benar jikalau kita mengatakan bahwa saya seorang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak mempunyai perbuatan, tidak memiliki perbuatan. Maka di dalam ayat ini mengatakan, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis. Selain daripada kita mendapat kasih karunia daripada Tuhan tentang keselamatan, maka kita mesti mempunyai perbuatan-perbuatan yang baik. Karena Alkitab mengatakan, ya, satu harta di sorga yang tidak akan habis. Perbuatan-perbuatan kita juga, ya, sama seperti kita mengumpulkan satu harta di sorga. Karena di sorga itu mengatakan ayat Alkitab ini, pencuri pun tidak ada, ya, tidak akan dirusakkan ngangat dan kerat. Segala apa yang kita telah lakukan untuk Tuhan sudah tersedia, sudah disimpan oleh Tuhan. Mari kita melihat lagi, ya, di dalam ayat yang ke 30. Di dalam ayat 30 mengatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Ya, selagi kita masih hidup, kita harus bekerja untuk menyara kehidupan kita, menyara keluarga kita. Dengan adanya sedikit rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, kita dapat meneruskan kehidupan kita. Sebenarnya, apabila kita melakukan sesuatu pekerjaan, apabila kita mendapat keberuntungan, bermaksud di dalam segala pekerjaan kita itu ada campur tangan Tuhan. Tuhan berkenan akan pekerjaan-pekerjaan kita. Tuhan tahu segala keperluan-keperluan kita. Tetapi kita harus lebih mengutamakan kerajaan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 31 mengatakan, ya, kumpulkanlah harta di surga melalui persembahan-persembahan kita. Mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Membantu orang yang memerlukan pertolongan.
itu yang kita boleh lakukan dalam kehidupan kita, dan yang terutama yang kita lakukan. Karena segala hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik itu, Tuhan sudah tentunya mengingati segala apa yang kita lakukan yang baik itu. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Kita melihat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-2 hingga ayat yang ke-3. Ayat yang ke-2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saudara yang kukasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, satu-satunya harta yang perlu kita perlihara adalah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tadi ayat mengatakan dalam kitab Lukas, carilah dahulu kerajaan Allah. Bagaimana kita mencari kerajaan Allah? Maka kita dapat melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-17, kita harus datang kepada Tuhan Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Maka kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus di dalam segala hal rohani, melalui doa kita, melalui pembelajaran firman Tuhan, agar kita lebih dalam mengenal mengenai Tuhan Yesus. Maka di dalam kehidupan kita, kita harus mempersiapkan diri kita, menyempurnakan rohani kita, agar janji Tuhan Yesus mengenai hidup yang kekal itu, kita akan menerimanya. Kita kembali lagi di dalam Lukas. Kita melihat lagi, kita kembali dalam kitab Lukas pasal yang ke-12. Ayat yang ke-34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Memang benar, ya. Di mana kita mau menyimpan duit kita? Mungkin kita menyimpan duit kita, uang kita di dalam bank. Sudah berapa lama? Sudah berapa banyaknya duit kita di dalam bank? Maka kita akan sering kali mengingat jumlah uang-uang kita yang kita telah simpan, sama ada di bank ataupun di rumah kita. Ataupun kita juga mempunyai banyak harta, ladang, rumah, kereta. Memang di dalam Alkitab ini mengatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tidak akan lari. Kadang-kadang karena terlalu banyaknya harta, harta kita telah mencuri tumpuan kita kepada hal-hal di dalam rohani itu. Mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-4 itu. Matius pasal yang ke-4, di dalam ayat yang ke-4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan kita sibuk saja untuk mencari harta dalam dunia ini.
mungkin juga untuk sesuap nasi. Kita mencari harta karena ya pakaian, minuman, tetapi ada lagi makanan yang memberi, yaitu hidup yang kekal. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka ya, melalui khotbah, melalui firman Tuhan yang kita dengar, risalah-risalah yang kita baca berkenaan dengan ya hal-hal rohani, firman Tuhan, maka inilah yang perlu kita kejar dan cari. Karena Yesus adalah satu-satunya penolong kita di dalam kehidupan. Mari kita melihat di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kesimpulan bagi ayat ini, di dalam segala kekhawatiran-kekhawatiran kita, kehidupan kita, maka kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan agar Tuhan campur tangan di dalam segala ya urusan kehidupan kita. Maksudnya, utamakanlah Tuhan terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Maka kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Kita bangun pagi, ya, kita berdoa kepada Tuhan. Sebelum tidur, kita berdoa kepada Tuhan. Kita melakukan sesuatu pekerjaan, walaupun mungkin kita membuka mata, tetapi hati kita masih berdoa, berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan menyertai, memohon Tuhan memberkati setiap usaha-usaha kita, ya. Segala kekhawatiran-kekhawatiran kita itu kita serahkan saja di dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak di dalam segala kehidupan kita. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama berdoa. Kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit dari segi jasmani dan juga rohani. Dan kita memohon kepada Tuhan juga supaya pada hari ini KKR ini dapat berjalan dengan lancarnya. Mari kita sehati sejiwa sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memanjatkan doa. Thank you.
Syukur puji Tuhan kebaktian kita pada hari ini sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Thank you.
请大家同心默祷。Mari kita sama-sama berdoa dalam hati. Haleluya, amin. 奉主耶稣圣名开始这个正道聚会。Dalam nama Tuhan Yesus memulakan kebaktian kesaksian firman ini. 我们先来一同唱赞美诗357首。Mari kita sama-sama menyanyi kidung rohani nomor 357. 357. 357. Sila duduk. 好，现在我们还没有一同学习道理先。Sebelum kita sama-sama mempelajari firman Tuhan, 我们先来一同祷告。Kita akan sama-sama dulu berdoa. 求主亲自带领。Kita memohon kiranya Tuhan sendiri memimpin. 我们一同跪下来祷告。Sama-sama sujud berdoa. Bong Zhu Yesu Sheng Ming Dao Kao Hallelujah. Brrrr.
Amin. Di sini, saya来问候主所爱的长子们、传道们、弟兄姐妹们，大家平安。 Salam sejahtera kepada semua, yaitu penatua, dekan pendeta, rakan sejia, dan juga semua saudara dan saudari. Ya, terutama saya向这个丁波教会的同龄弟兄姐妹们、各位同工们问安，大家平安。 Dan juga khusus salam sejahtera kepada yaitu semua saudara seiman, teman-teman sekerja di gereja Timbo. 感谢神啊，小弟这次有机会啊，与大家一同学习圣经。 Jadi syukur Tuhan kali ini sih ada kesempatan untuk belajar firman Tuhan Alkitab bersama-sama dengan kalian. 愿神的恩惠平安领导我们每一位。 Kiranya damai sejahtera dan rahmat Tuhan diberi kepada kita semua. 好，我们一同来学习两种杖。 Baiklah, kita sama-sama belajar dua jenis tongkat. 两种杖, oh. Dua jenis tongkat. 我们翻开出埃及记。 Kita rujuk di kitab Keluaran. 出埃及记我们看第七章。 Keluaran fasa yang ketujuh. 出埃及记我们看第七章第一节。 Keluaran fasa tujuh ayat yang pertama. 好，出埃及记我们看七章一节。 Keluaran fasa tujuh, kita rujuk ayat pertama. 耶和华对摩西说：“我使你在法老面前代替神，你的哥哥亚伦是替你说话的。”第二节。 Ayat dua. 凡我所吩咐你的，你都要说。你的哥哥亚伦要对法老说：容以色列人出他的地。 第三节。 At 3. 我要使法老的心刚硬，也要在埃及地多行神迹奇事。第四节。 At 4. 但法老必不听你们，我要伸手重重的刑罚埃及，将我的军队以色列民从埃及地领出来。第五节。 At 5. 我伸手攻击埃及，将以色列人从他们中间领出来的时候，埃及人就要知道我是耶和华。第六节。摩西亚伦这样行，耶和华怎样吩咐他们，他们就照样行了。我们再看第八节。耶和华 小玉摩西亚伦说：“九节。”法老若对你们说：“你们行见奇事吧，你就吩咐亚伦说：把杖丢在法老面前，使杖变作蛇。”第十节。摩西亚伦进去见法老，就照耶和华所吩咐的行。 亚伦把杖丢在法老和臣仆面前，杖就变作蛇。十一节。十二。于是法老招了博士和术士来，他们是埃及行法术的，也用邪术照样而行。十二节。十二。他们个人丢下自己的杖，杖就变作蛇，但亚伦的杖。 吞了他们的杖，13节。13. 法老心里刚硬，
不肯听从摩西亚伦，正如耶和华所说的。好，那在这一段这样告诉我们。Jadi ayat-ayat di sini memberitahu kita 有关这个摩西亚伦跟法老的一段事迹。Jadi adalah satu peristiwa mengenai yaitu Musa, Harun dan juga Firaun. Mosi 啊被神拣选呼召。Musa telah pun dipilih Tuhan. 然后啊要带领以色列百姓出埃及。Untuk memimpin yaitu umat Israel itu keluar dari tanah Mesir. 要进入神所应许的迦南地。Masuk ke tanah Kanaan yang dijanji Tuhan kepada mereka. 那还没有出埃及的之前， sebelum mereka keluar dari Mesir， 摩西啊跟亚伦要面对这个埃及的法老王。Musa dan Harun itu akan berdepan dengan raja Mesir ini yaitu Firaun ini。要法老王释放这班以色列百姓。Dan meminta supaya Firaun melepaskan umat ini pergi。那法老王啊他心里刚硬。Tetapi hati Firaun berkeras。在第九节这样说。Ya, 9 ada memberitahu kita。这法老啊。要他们行出一个神迹奇事出来。Di mana Firaun berkata kepada mereka, tunjukkanlah suatu mukjizat. 所以我们看到啊，法老啊，这是对神的一种挑战。Kita dapat lihat Firaun mencabar Tuhan di sini. 也是啊，他不相信真神的大能。Dia tidak percaya kepada kekuasaan besar Tuhan. 那这里啊，摩西亚伦听从神的吩咐。Di sini kita dapat melihat Musa dan Harun menuruti perintah Tuhan. 就把这个手中的那杖丢到法老的面前。Lalu mereka melemparkan tongkat di dalam tangan mereka itu ke depan Firaun. 那个杖就变作了蛇。Lalu atau maka tongkat itu akan menjadi ular. 那法老啊，他自己也找那种博士啊、术士来呀。Jadi Firaun juga memanggil supaya ahli-ahli sihirnya orang-orang bermiu itu menghadap. 也把自己他们把自己的杖丢下去，就变作蛇了。Mereka juga berbuat demikian, melemparkan tongkat-tongkat mereka itu, lalu tongkat-tongkat itu menjadi ular. 最终亚伦的这个杖吞了他们的杖。Tetapi ular dari tongkat Harun itu telah pun itu tongkat-tongkat dari Harun itu menelan tongkat mereka itu. 就是把这种博士啦、术士的杖吞掉了。那tongkat-tongkat ahli sihir orang bilmu itu telah pun ditelan。最终当然是亚伦的杖得胜了。Dan akhirnya kita melihat tongkat Harun memperoleh kemenangan pada akhirnya。好，那我们所看到的这一段。Daripada yaitu ayat-ayat yang kita baca ini。我们就可以看到两种杖。Kita dapat melihat ada dua jenis tongkat. 一种就是亚伦的杖。Satunya adalah tongkat Harun ini. 另外一种当然就是埃及地的这种博士术士的杖。Satu lagi lah tongkat-tongkat orang-orang yang berilmu ahli-ahli sihir di Mesir itu. 好，那我们就从这两种杖做我们互相的学习跟勉励。Mari kita sama-sama belajar dua jenis tongkat ini sebagai nasihat dan dorongan kita bersama. 成为我们信仰上、道理上的一种学习。Dan supaya juga menjadi suatu pelajaran kita dalam firman dan juga kepercayaan kita ini.
好，第一部分。Kita lihat bahagian yang pertama. Kita mau sen xuexi zhe liang zhong zhang shi zhenmiang de zhang. Kita lihat dulu bagaimana kedua-dua jenis tongkat ini. Oh, 刚刚 谈到一个是亚伦的杖。Satunya adalah tongkat Harun. 啊，第二种就是术士博士的杖。Satu lagi adalah tongkat orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. 好，我们先学习亚伦的杖。Kita pelajari dulu tentang tongkat Harun ini. 好，亚伦的杖是怎么样的杖？ Bagaimana tongkat Harun ini? 那亚伦的这个杖其实是一种阻挡的杖。Tongkat Harun ini sebenarnya adalah sejenis tongkat yang berfungsi sebagai penghalang. 我们可以看这个民数记。Kita berujuk di kitab Bilangan. 民数记我们看17章。Bilangan kita rujuk di fasa 17. 17章我们看第三节。Fasa 17 ayat ketiga.民数记17章三节。Bilangan fasa 17 ayat ketiga. 并要将亚伦的名字写在立位的杖上，因为各族长必有一根杖。Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun, bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. 所以啊，这个是一种族长的杖。Jadi ini adalah yaitu maaf bukan tongkat penghalang melainkan adalah tongkat itu kepala suku. Oh, so ya, oh, nah, 这各支派的这个首领这个族长的那个杖的这一个工具了哦。Yaitu yang merupakan satu alat ataupun tongkat bagi setiap kepala suku.好，我们看第二节。Kita rujuk di ayat kedua. 你小于以色列人，从他们手下取杖，每支派一根，从他们所有的首领，按这支派共取12根。你要将个人的名字写在个人的杖上。Ayat dua, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku.Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. 好，所以这看得出，这是一种代表是族长的一种工具，一种象征。Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Ini bermaksud tongkat ini mewakili setiap suku ini. 也代表着他的权柄。的一种代表。Tongkat ini juga mewakili kewibawaan setiap suku ini. 好，所以啊，那我们看到这个杖的一种用途了。Kita akan melihat inilah salah satu fungsi ataupun kegunaan tongkat ini. 好，那我们翻回去刚才出埃及记的第七章那边。Kita kembali ke kitab keluaran fasa yang ketujuh. Nah, Yalun 拿着这个杖. Di mana tongkat yang dipegang oleh Harun ini? 是展现神的能力的杖. Ia adalah suatu tongkat yang dapat menampil, menyatakan kuasa Tuhan. 我们第七章再看20节。Dalam fasa 7 ini, kita lihat lagi di ayat yang 20. 七章二十节。Fasa 7 ayat 20. 摩西亚伦就照耶和华所吩咐的行，亚伦在法老和众仆眼前举杖击打河里的水，河里的水就变作血了。Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya lah kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Kita lihat 8 章 6 节.
Kalau kita lojak di pasal 8 ayat 6. Ini ada ya lun bian sen zhang zai ai ji de zhu shui yi shang, qing wa jiu shang lai zhe man le ai ji di. Di sini tertulis lagi, lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah kata-kata lalu menutupi tanah Mesir. Ah, 17 节也是这样. Itu juga di ayat dalam ayat 17. Ah, 这亚伦的杖啊, oh, 展现了神的能力. Tongkat Harun telah menyatakan kuasa Tuhan. 也是成为神所用美好的器皿。Ia juga merupakan satu alat dan perabot yang indah dari Tuhan. 表示了神的这个权柄。Ia mewakili kuasa Tuhan. 能够行出各样的奇事。Dapat menyatakan mujizat-mujizat ini. 所以啊，亚伦的杖啊，代表着神的杖。Jadi tongkat Harun sebenarnya adalah tongkat Tuhan. 亚伦拿的杖啊，当然只是一根这个一根普通的木头了。Tongkat Harun itu sebenarnya hanyalah yaitu sebatang kayu yang biasa. 所以它本身呢，不是本身那个杖有能力。Sebenarnya kuasanya itu tidaklah terletak pada kayu tongkat itu. 可是我们相信这一切都是神的大能，神的智慧。Melainkan kita percaya segala-galanya adalah kekuasaan besar dan hikmat Tuhan. 这个才是我们常常要依靠的杖。Itulah suatu tongkat yang harus kita selalu percaya dan sandarkan.所以亚伦的杖也表示是神的杖。Sebab itulah tongkat Harun juga adalah tongkat Tuhan. 好，那我们看第二个杖，第二种杖。Kita lagi tongkat jenis yang kedua. 好，我们翻回去出埃及记第七章。Kita kembali kitab keluaran pasal yang ketujuh. 就是从11节到12节。Dari S11 hingga S12. 好，第二种杖是怎么样的杖呢？ Bagaimanakah itu tongkat yang jenis kedua ini? 所以我们看到啊，这个杖是埃及地那种博士巫师所用的杖。Kita lihat tongkat ini dipakai oleh orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir di Mesir.所以啊，这表示这个杖是属乎恶的杖。Ini adalah suatu tongkat yang milik kejahatan. 是邪恶的杖。Yaitu suatu tongkat yang jahat. 那埃及地就预表着世界。Dan tanah Mesir mewakili dunia. 法老王。就预表着这个魔鬼恶者。Dan Firaun ini mewakili yaitu iblis si jahat ini. 所以啊，是属世界的。Ya, mereka ini adalah milik dunia. 所以啊，我们看这个邪恶的杖啊，它会行怎么样的恶事。Kita lihat apakah perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh tongkat kejahatan ini. 当然就表示啊，恶者啊会行出怎么样的试探，怎么样的攻击。Ini bermaksud si jahat itu akan melancarkan yaitu kejahatan serangan yang demikian. 我们来看以弗所书。Terujuk di Efesus. Efesus 第六章。Fasa yang keenam, 第六章十一节 Fasa 6 ayat yang 11 六章十一节 Fasa 6 ayat 11 要穿戴神所赐全副军装就能抵挡魔鬼的诡计
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. So ya, ini mo gui de gui ji. Inilah tipu muslihat iblis. Mo gui ke pa de zang. Inilah tongkat yaitu iblis yang menakutkan. Kita lihat di 1 Petrus. Terus lagi di 1 Petrus. Di 1 Petrus, kita lihat di 5 章. 1 Petrus fasa yang kelima. Di 8 节. Ayat yang ke-8. 5 章 8 节. Fasa 5 ayat 8. 勿要谨慎，谨守谨行，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞噬的人。 Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 这里说，魔鬼就像吼叫的狮子那样。 Di sini betul si iblis. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, mencari ketuntut的人. Untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Kita lihat Tesalonika后书. 2 Tesalonika. Tesalonika后书第二章. 2 Tesalonika fasa yang kedua. 第八到第十节. 8 hingga 10. Tesalonika Hosu 2 章 8 节. 2 Tesalonika fasa 2 ayat ke-8. 那时这不法的人必显露出来，主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。第9节。 9. 这不法的人来是造撒旦的运动。 行各样的异能、神迹和一切虚假的启示。第十节。 10. 并且在那沉沦的人身上行各样出于不义的诡诈，使他们因他们不领受爱真理的心，使他们得救。这里就谈到很多可怕的恶人会出现。 Di sini memberitahu akan munculnya begitu ramai penjahat yang sungguh ngeri, menakutkan. Mereka itu adalah pekerjaan iblis. Untuk memusnahkan hati manusia ini. Daripada ayat suci yang kita baca ini. 这些都是不好又邪恶的账。 Ini adalah tongkat-tongkat yang buruk, yang jahat. 那我们看回去这个出埃及记。 Kita kembali ke kitab keluaran. 第7章。 Fasa ke-7. 好。刚刚看的这个7章12节。 Jadi di fasa 7 ayat 12. Nah,这个行法术的术士，他们把自己的杖丢下去。 Jadi ahli sihir dan orang bermunyu telah melemparkan tongkat mereka itu. 他们的杖也变成蛇。 Tongkat-tongkat mereka itu juga menjadi ular. 所以虽然那个杖我们所知道是不好，是邪恶的杖。 Walaupun kita tahu tongkat-tongkat mereka itu adalah tongkat yang buruk, yang jahat. 可是我们看到它有一定的一个能力。 Tapi kita dapat tahu juga tongkat-tongkat mereka ada kuasa. 是一种很大的一个挑战。 Ada kuasa-kuasanya tertentu dan merupakan satu cabaran besar bagi kita. 好，所以今天对我们来说， bagi kita pada hari ini， 我们有时面对各样的试探， dan kadangkala kita berdepan dengan bermacam-macam
pencobaan. 魔鬼的各样的攻击。Yaitu berbagai serangan daripada iblis. 还有很多很多的阻挡。Tajab itu masih ada itu banyak halangan. 哦，这些啊都是啊哦都是不是小的一种阻挡。Ya bukanlah suatu halangan yang atau rintangan yang kecil. 啊，都非常的可怕的。Melainkan kesemua ini memang sangat menakutkan. 所以啊，我们都不能够放松，或者我们要也要常常谨慎。Jadi kita tidak bolehlah bersikap lalai, melainkan kita harus selalu berwaspada. 这些阻挡试探非常的可怕。Pencobaan halangan ini memang menakutkan. 可是啊，圣经告诉我们不要感到害怕。Tapi Alkitab memberitahu kita jangan kita berasa takut. 为什么呢？ Kenapa？因为十二节这样告诉我们。Sebab ayat 12 memberitahu kita. 亚伦的杖吞了他们的杖。Yaitu tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. 所以也表示神的能力啊，能够胜过这一切。Ini juga menunjukkan kuasa Tuhan mengatasi segala-gala ini. 也能够帮助我们面对一切这种不好的试探跟阻挡。Ya, turut dapat membantu kita untuk menghadapi segala halangan dan pencobaan yang jahat ini. 所以亚伦的杖在这个战争中得胜了。Jadi tongkat Harun memperoleh kemenangan dalam yaitu persaingan ataupun perjuangan ini. 好，那这是我们学习的第一部分。Itu merupakan bagian pertama yang kita pelajar. 这两种杖是怎样的杖？Kita telah pelajar bagaimana rupa ataupun bagaimana kedua-dua jenis tongkat ini. 好，第二部分。Baik, bahagian yang kedua. 好，我们一同来学习。Kita sama-sama belajar lagi. 如何依靠神的杖？ Bagaimana cara kita bersandar kepada tongkat Tuhan ini? 来胜过这一切的邪恶的这个杖。Supaya kita dapat mengalahkan semua tongkat keburukan dan kejahatan ini. 好，那小弟以几方面来跟大家做互相的鼓励。Saya akan sampaikan beberapa butir sebagai dorongan kita bersama. 第一， yang pertama, 就是要以信心， yaitu dengan iman kita. 我们来看， kita rujuk di kitab Keluaran, 第七章， pasal 7. 这个八到第九节，8hingga 9 ini. 好，这里我们看到神在晓谕摩西跟亚伦。Di sini Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. 当然也是在这里吩咐摩西跟亚伦。Juga ini juga pesanan Tuhan kepada Musa dan Harun. 在第九节这样说。Di dalam ayat 9 memberitahu. 神说啊，如果法老这样说话。Apabila Firaun berkata kepada kamu demikian. Nah, 你们就把这个杖丢在法老的面前。Jadi haruslah kamu lemparkan tongkat itu di depan Firaun. 那杖就变成蛇了。Maka tongkat itu akan menjadi ular. Nah, 第十节。Ayat 10. 摩西亚伦就去见法老了。Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Jadi, di sini kita melihat. Di sini kita dapat melihat. Mosi Yalun, dari Tuhan, penuh keyakinan. Bahwa Musa dan Harun penuh beriman kepada Tuhan. Dari Tuhan, penuh keyakinan. Penuh beriman terhadap segala janji
yang difirmankan Tuhan. So, 就带着信心去见法老王。Mereka telah menghadap yang difirman dengan iman mereka. 最终他们就靠着神的杖得胜了。Akhirnya mereka memperoleh kemenangan dengan bersandarkan tongkat Tuhan ini. 好，今天当魔鬼试探还有阻挡我们的时候，pada hari ini apabila iblis datang menghalang mencoba kita, 就好像用邪恶的杖来击倒我们，seperti dia nak memukul kita dengan tongkat kejahatan ini, 因此我们要常常对神带着信心。Maka haruslah kita selalu beriman kepada Tuhan. 抓着神的杖来胜过魔鬼的杖。Peganglah tongkat Tuhan untuk mengalahkan tongkat iblis ini. 若我们看彼得前书。Kalau kita rujuk di 1 Petrus. 彼得前书五章。1 Petrus pasal yang kelima. 第九节。Pasal 5 ayat 9. 好。彼得前书五章九节 1 Petrus pasal 5 ayat 9, 你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 这里啊，彼得长老这样勉励我。Di sini penatua Petrus mendorongi kita semua. 因为第八节说到遇到这个可怕的狮子就是魔鬼。Sebab ada lapan, apabila kita berjumpa dengan singa yang begitu menakutkan ini, yaitu iblis ini. 第九节彼得长老说要用一个坚固的信心抵挡他。Maka ayat 9 kata penatua Petrus, marilah kita lawan dia dengan iman yang teguh. 所以这个也是给我们一个很大的勉励。Ya, juga menjadi suatu dorongan besar kepada kita. 遇到魔鬼的各样的试探跟阻挡。Apabila kita berdepan dengan bermacam-macam pencobaan dan juga halangan iblis ini, 对神的信心是坚固的，不摇动的。Kita teguhkan iman kita tu, jangan goyang. 那我们看圣经一个人物。Kita cuba rujuk satu seorang tokoh dalam Alkitab ini. 就是这个约伯。Yaitu Ayub ini. 若我们看约伯记第一章。Kalau kita rujuk di Ayub fasa yang pertama.这个约伯记的第一章就记载了约伯这个人物。Ayub pasal pertama telah mencatatkan tentang Ayub ini. 在这个我们可以看11节，我们看11节。Kita berujuk di ayat 11. 你在一切所有的，他必当面弃掉你。Yaitu,ururkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ya pasti mengutuki engkau di hadapanmu. 这是魔鬼要去攻击这个约伯。Inilah serangan, ancaman iblis terhadap Ayub ini. Satan, 魔鬼对神这样说了。Di mana Satan, iblis ini berkata kepada Tuhan. 你把他所有一切毁掉，他就会弃掉神你了。Jamalah segala yang dipunyainya, ya pasti mengutuki engkau. 之后发生什么事呢？ Kemudian apakah peristiwa yang berlaku? 我们看14节15节。Kita berujuk di ayat 14 dan ayat 15. 我们看到约伯这些财产啦，这些牲畜啦，仆人啦，都被消灭了。Dapat melihat semua harta Ayub ini
termasuk haiwan ternakannya, hamba-hambanya itu semua binasa. Lalu 19节. Kemudian ayat 19. 是啊, 他的, 儿女们啊, 也是这样, 这样什么了, oh, 被... Nah, begitu juga anak-anaknya turut mati. 然后第二章第七跟第八节. Kemudian fasa kedua ayat 7 dan ayat 8. 我们看到啊, 撒旦攻击这个约伯. Kita melihat inilah serangan Ayub, serangan iblis, maaf, serangan iblis terhadap Ayub. Sehingga Ayub menghadapi suatu penyakit yang begitu teruk sekali. Jadi inilah suatu serangan ancaman yang sangat dahsyat. 很邪恶的这个魔鬼的杖. Ya, suatu tongkat iblis yang jahat sekali. 一次啊, 又一次的在击打约伯的身上. Nah, sekali demi sekali tongkat iblis ini memukul pada Ayub. Oh, 这都是很可怕的攻击. Inilah serangan yang sangat dahsyat. 所以有时在我们生活里头, kadangkala dalam kehidupan kita ini, 我们会面对各样的这种试探. Kita akan berdepan juga dengan bermacam-macam pencobaan. 真的好像有时一次又一次的在攻打. Ya, ibarat yaitu pukulan demi pukulan kepada kita. So ya, 真的非常的可怕. Memang sangat menakutkan. 可是啊, 我们看这个约伯这个人物. Tapi kalau kita lihat Ayub ini, 他常常充满了信心. Dia selalu beriman. 对神的这个杖啊, 没有失去过信心. Penuh beriman sehingga dia tidak pernah kehilangan kepercayaannya terhadap tongkat Tuhan ini. Kalau kita rujuk di Ayub pasal yang pertama, ayat 21. 21节说：“我赐身出于母胎，也必赐身归回，赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。” 耶和华的名是应当称颂的. 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. 我们再看 2章9节10节. Taruji fasa 2 ayat 9 dan ayat 10. 第9节 ayat 9. 他的妻子对他说, 你仍然持守你的纯真吗? 你弃掉神, 死了吧? Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih petukunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah alamu dan matilah. 第10节 ayat 10. 耶伯却对他说, 你说话像愚顽的妇人一样, 哎, 难道我们从神手里得福, 不也受祸吗? 在这一切事上，约伯并不以口犯罪. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ah, 我们看到啊, 从这约伯说的两句话里头, daripada dua ayat yang diucapkan oleh Ayub ini, 我们看到啊, 约伯啊, 对神啊, 还是满了信心. Kita melihat Ayub dalam keadaan ini masih penuh beriman kepada Tuhan. Oh, 对啊, 神啊, 常常, 依靠神的这个杖. Sebab itulah dia selalu bersandarkan tongkat Tuhan ini. 神的杖才是全能的杖.
tongkat Tuhan adalah tongkat yang penuh kekuasaan. So, 约伯, 靠信心, 来面对这一切的试探跟患难. Dan Ayub adalah pun menghadapi segala pencobaan dan penderitaan ini dengan imannya. 那最后我们就看到, 约伯在这试探之中得胜有余了. Lagi sekali kita melihat Ayub memperoleh kemenangan besar. Sama seperti yaitu tongkat Harun telah menelan tongkat-tongkat ahli sihir itu. 好, 今天神的杖, 乃是我们最好的杖. Pada hari ini, tongkat Tuhan adalah tongkat terbaik bagi kita. 我们要常常相信啊, 神乃是全能的神. Melainkan, marilah kita selalu percaya bahwa Tuhan kita ini maha kuasa. 乃是最好的那个杖. Dialah tongkat yang paling baik bagi kita. 我们看 诗篇 23篇. Kita rujuk di Mazmur bilangan 23. 第四节. Ayat yang ke-4. 诗篇 23篇 第四节. Mazmur bilangan 23 ayat yang ke-4. Oh. 第四节，我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku, kadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. 这样我们 在生活里头也会常常遇到各样的困难。 Dalam kehidupan kita, kita juga akan bahkan menghadapi bermacam-macam penderitaan. 很常遇到这种死荫的幽谷。 Seperti iaitu lembah kekelaman ini. 在试探之中会有很多的这种困难。 Semasa kita pada dalam pencobaan itu, kita akan menghadapi banyak kesusahan. 很长啊, 也是很, 会很辛苦, 会很痛苦, dan kita akan sakit, menderita. 这里说, 神的杖啊, 常常会帮助. Di sini, yaitu tongkat Tuhan selalu menolongku. 神的杖, 神的杆啊, 都常常安慰我. Tongkat Tuhan, kada Tuhan, selalu menghibur kita ini. 必定会带领我们到平安的地方. Pasti Tuhan akan membawa kita ke tempat yang damai sejahtera. 所以我们要常常 对神带着信心. Kembalilah kita selalu penuh beriman kepada Tuhan. 神的杖 最终是得胜的. Dan kita tahu yang pada hujungnya yang menang adalah tongkat Tuhan. 我们也必定会得胜. Dan kita juga pasti memperoleh kemenangan. 好, 这是第一, 以信心, inilah cara yang pertama, yaitu kita menang dengan bersandarkan iman. 好, 第二. Baik, yang kedua. 我们看出埃及记. Kita rujuk kitab Keluaran. 第七章, pasal ke-7. 好, 若我们看第六节, kalau kita rujuk di ayat ke-6, 这里说啊, 耶和华怎么样吩咐他们, 他们就照样行了. Demikianlah dibuat Musa dan Harun sama seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. 然后第十节, ayat 10, 也就是说, 照耶和华所吩咐的行. Dan sini juga tertulis, mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. So, 我们看到 Mose跟亚伦都照着神的吩咐去行了.
Dapat kita lihat di sini, Musa dan Harun berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Setelah mereka mendengar firman dan perintah Tuhan, lalu mereka pergi berjumpa dengan Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Dan akhirnya mereka menang. Bagaimana? Apakah faktor kemenangan mereka itu? Adalah karena mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. 将神所吩咐的，当然就是指着真理了。 Apa yang diperintahkan Tuhan sudah tentu adalah merujuk kepada firman kebenaran. 这个就能够让我们得胜。 Dan perkara ini akan membawa kemenangan kepada kita. 所以一间真教会。 Jadi sebuah gereja benar. 乃是神的国度。 Ia adalah kerajaan Tuhan. 所以属神的教会啊, 就要符合三个条件。 Jadi gereja kepunyaan Tuhan perlu memenuhi tiga syarat. Nah, 第一啊, 是圣灵。 Yang pertama adalah mempunyai penyertaan Roh Kudus. 第二是真理。 Yang kedua adalah firman kebenaran. 第三就是神迹奇事。 Yang ketiga adalah tanda mujizat. 所以啊, 我们所信的, 所归入的这真教会。 Jadi gereja benar yang kita percaya, yang kita anuti ini. 都符合了这三个条件。 Memang memenuhi ketiga-tiga syarat ini. 都有圣灵。 Mempunyai Roh Kudus. 都有这个真理。 Mempunyai firman kebenaran. 都能够行出神迹奇事。 Dan dapat menyatakan tanda mujizat. 所以啊，我们所信、我所相信的真教会都有神的能力同在。 Kerja benar yang kita percaya ini ada penyataan kuasa Tuhan. 所以啊，神的教会必定有神迹奇事随着。 Sebab itulah gereja Tuhan ini pasti disertai tanda dan mukjizat. 可是啊, 圣经也这样告诉我们。 Tapi Alkitab juga memberitahu kita. 我们看 帖撒罗尼迦后书第二章。 Rujuk 2 Tesalonika pasal yang kedua. 刚刚我们念的第二章, 这个第九节。 Pasal 2 ayat 9 yang kita baca tadi. 所以这里谈到啊, 这些不法的人, di sini mengatakan si penduhaka ini. 照着撒旦的运动, 野心各样的异能, 神迹和切虚假的歧视。 Adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. 所以啊, 圣经也这样告诉我们。 Jadi Alkitab juga memberitahu kita. 这个末后的日子。 Itu pada hari-hari akhir ini. 也有很多这种大神迹、大奇事出现。 Akan munculnya atau akan berlaku banyak tanda dan mujizat besar. 就好像这法老的巫师那样, 丢他们的杖也会有变成蛇。 Sama seperti ahli sihir Firaun ini, apabila mereka melemparkan tongkat mereka itu, tongkat mereka juga bertukar, berubah menjadi ular. 都有啊,这种大能力,大奇事。 Nampaknya inilah suatu tanda besar, kuasa besar. 可是我们知道这些都是迷惑人的。 Tapi kita tahu kesemua ini adalah petunjuk untuk menyesatkan manusia. 为什么世人会被迷惑呢? Jadi kenapa manusia disesatkan? 罗马第十节。
di ayat 10. 并且在那沉沦的人身上行各样出于不义的诡诈，因他们不领受爱真理的心，使他们得救。 Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. 11节. Ayat 11. 故此神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚幻。 Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. 12节. 12. 使一切不信真理、倒喜爱不义的人都被定罪了。 Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi kenapa ada manusia yang disesatkan mereka ini? Dan sebabnya mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Dan itulah sebabnya Tuhan ingin datangkan kesesatan atas mereka itu. 因此啊，今天我们生在这个末世的时代。 Jadi kita yang hidup pada hari zaman ini. 许多这种假先知、假基督出现。 Akan munculnya ramai nabi palsu dan mesias palsu. 哦，这些都是魔鬼的工作。 Dan kesemua ini adalah pekerjaan iblis. 都是用来迷惑选民 adalah untuk menyesatkan umat pilihan. 所以我们要以神的真道来分辨真假. Jadi sebab itulah malah kita yaitu membedakan mana yang benar, mana yang palsu, berpandukan firman kebenaran. 常常有一个爱真理的心. Dan malah kita juga selalu mengasihi dan menerima kebenaran. 不要再去喜欢听一些虚假的一些奇怪的话语。 Jangan kita suka buka telinga kepada kata-kata yang palsu ini. 可是要有一颗爱真理的心。 Melainkan bila kita memiliki sebutir hati yang menerima dan mengasihi kebenaran. Kita lihat Efesus 4:6. Nah, sekali kita rujuk Efesus fase yang ke-6. 14节. Ayat 14. 6章14节. Fase 6 ayat 14. 所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸。 Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbajujirakan keadilan. So, 要穿上神的全副军装. Jadi, malah kita mengenakan perlengkapan senjata Allah ini. 就能抵挡魔鬼一切的诡计. Dan malah kita dapat melawan segala tipu muslihat iblis ini. 这个真理啊是做带子束腰. Jadi kebenaran ini fungsinya adalah seperti tali pinggang untuk mengikat pinggang kita ini. 就是要约束自己了哦. Artinya kita perlu yaitu mengengkang diri kita sendiri. 就好像保罗说的要攻克己身，叫身服。 Ataupun menguasai diri kita sendiri sama seperti iaitu kata Paulus, iaitu aku melatih tubuhku dan menguasai serunya. 那个带子束腰啊，所以束好了那个衣装就稳固了，就很定了。 Bila kita sudah mengenakan iaitu baju atau pakaian perang kita tu, kita ikatkan iaitu pinggang kita tu, maka seluruh perlengkapan kita tu akan menjadi lengkap, teguh. Jadi, 就能够
稳稳定定的去抵挡敌人。 Maka dengan itu kita dapat berdiri dengan teguh dan dapat menghadapi melawan itu musuh-musuh kita. Jemaat kita selalu belajar firman Tuhan. Itu dengan selalu menerima dan mengasihi kebenaran. 就会免去许多的迷惑。 Maka kita akan luput dari bermacam-macam percobaan. 最终就能够得胜有余。 Akhirnya kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. 好，感谢神啊，这一堂的聚会到这里结束。 Jadi syukur Tuhan, yaitu sesi ini berakhir di sini. 好，那我们先休息一会，大家同心默。 Kita berehat sekejap, mari kita sama-sama berdoa dalam hati. Amin.